Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sanusi dalam masalah besar. Rasanya cukup... Cukuplah Perikatan Nasional kalah beberapa kali dah, kerana antaranya Sanusi sebagai ikon. Ini menurut Razif, Perikatan Nasional akan terus bermasalah jika guna Sanusi lagi sebagai ikon. Anda setuju tak dengan tajuk artikel ini? Anda setuju tak? Kalau kamu setuju, sekiranya anda setuju, anda boleh komen saya setuju. Patut Sanusi dipinggirkanlah, dihentikanlah jadi ikon kepada Perikatan Nasional. Agaknya gelombang hijau untuk PRU yang lalu sudah tamat, di mana Sanusi tidak lagi boleh menjadi ikon kepada Perikatan Nasional, kerana menurut Razif, PN akan terus bermasalah jika guna Sanusi sebagai ikon lagi. Anda setuju tak? Kecelupuran Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, didakwa di antara puncak penolakan pengundi Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai terhadap gabungan tersebut. Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR, iaitu Razif Rakimin berkata, sejak awal kempen lagi, maklum baras rakyat Dun Pelangai dilihat kurang senang dengan terhadap kenyataan-kenyataan Sanusi yang agak angkuh dan biadab yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Kedah itu. Jadi kata Razif, pada pandangan saya, PN akan terus bermasalah jika mereka terus menggunakan orang biadab seperti Muhammad Sanusi sebagai ikon mereka. Namun penolakan jelas mula dilihat selepas Muhammad Sanusi mengeluarkan satu kenyataan biadab terhadap Perdana Menteri yang menyampaikan khutbah Jumaat di New York, Amerika Syarikat. Ini dia. Kenyataan berkenaan juga dilihat seolah-olah cuba untuk memperbodohkan penduduk Dun Pelangai, dan sebagai tindak balas, penyokong Perikatan Nasional sendiri memboikot ceramah mega gabungan tersebut yang dianjurkan di dataran Purnama 5 hari lalu, dan selepas itu ceramah PN mula kelihatan hambar, katanya dalam kenyataan pada Sabtu. Dalam pada itu, ujar Razif, tindakan daripada Muhammad Sanusi yang mempergunakan isu agama dan kaum bagi meraih sokongan juga jelas kurang disenangi oleh rakyat. Jelasnya, pengurusi PN Kedah itu juga beberapa kali dilihat menggunakan perkataan yang lucah dalam membuat lawak di ceramah umum. Makan diri. Tindakan pemimpin kerajaan yang tidak melayan karena kenyataan-kenyataan Muhammad Sanusi ini memperlihatkan kematangan dan satu langkah yang tepat, katanya. Tambahnya, tindakan ini sekaligus telah menimbulkan kegusaran daripada pemimpin Perikatan Nasional, kerana tidak ada seorang pun pemimpin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berjaya ditarik ke dalam perangkap badut mereka, jelasnya lagi. Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya Sanusi dipersalahkan kali ini antara penyebab teruk kepada kekalahan Perikatan Nasional di PRK Dun Pelangai. Sebab itu, walau hebat mana, terkenal mana pun, sudah, jangan lupa
bahwa kita berpijak di tanah, bukan berpijak di surga. Karena itu, adab, cara bercakap, bukan semua orang suka, bukan. Ingat, berkempen ni, bukan semua penyokong yang datang. Ada juga hanya ingin melihat, telatah karena kempen yang dilaksanakan. Lagi satu, kalau nak cuba untuk meraih simpati macam mana pun, jangan cuba untuk tipu rakyat. Jangan cuba untuk tipu ataupun memperbodoh-bodohkan penduduk, rakyat, dengan isu yang tak betul. Contohnya yang kantoi habis Sanusi ialah bila dia cuba, kata Razif. Ini kenyataan dari Razif. Kata Razif, kenyataan berkenaan, yaitu kenyataan ketika Sanusi mengeluarkan kenyataan biadab terhadap Perdana Menteri yang menyampaikan khutbah Jumaat di New York. Kenyataan itu dilihat cuba untuk memperbodohkan rakyat Dun Pelangai. Kerana menurut Sanusi, ucapan Perdana Menteri tak dapat sambutan orang keluar dewan, tak ada. Menurut saksi mata, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sahaja kena respect, ada standing ovation, ditepuk tangan. Sebanyak 9 kali tepukan gemuruh diberikan. Malah Perdana Menteri New Zealand sendiri tak berani dan bersyukur sebab dia punya ucapan tak selepas Anwar. Kerana apa? Dia takut dia tenggelam dengan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang teramat amat baik. Setelah Nazri Aziz, Anwar Musa yang menjadi saksi mata sendiri kepada kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, setelah pendedahan itu dinyatakan bahawa sebenarnya Sanusi tersilap fakta, jadi orang pun mulai rasa, siapa ni? Kita nak dengar fakta yang betul, yang diberi fakta badut. Sebab itu mungkin Razif kata kenyataan ini cuba untuk memperbodohkan penduduk Dun Pelangai. Dan sebagai tindak balas, respon kepada kenyataan itu, penyokong PN sendiri memboikot ceramah mega gabungan tersebut yang dianjurkan di Dataran Purnama. Kena boikot dan selepas itu ceramah-ceramah selepas itu dari Perikatan Nasional mulai hambar. Jadi tuan-tuan dan puan, agaknya Sanusi kalau masih hendak dipakai kena bertobat. Jaga mulut, jaga tindakan, pakai otak bila bercakap. Denyut Nadi, Suara Rakyat, berkembang channel ini. Bye-bye.